Abang cakap lah, banyak ada karun lah. Kadang kita jumpa jarum peniti, brush, tulang ikan, macam lah. Macam-macam yang ni. On the street, I'm just smiling big at everybody. Two more blocks and I'll be at your door. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi adalah Muhammad Samsudin bin Rahmat. Dalam industri cuci ni orang sinonim dengan nama Pak Sudin. Kedai saya nama Kasih Cuci Pak Sudin. Berumur 35 tahun. Berasal daripada Johor dan sekarang menetap di Kuala Lumpur lah. Asalnya nak cuci seat kereta sendiri. Tetapi nak jadikan cerita, ada masa tu tahun 2016 adalah industri cucian rumah ke rumah, door to door ni baru berkembang. Lepas tu ada yang on team asal offer kita untuk sama-sama dalam team tu. Dengan berbekalkan sedikit duit, simpanan sikit. Lepas tu dengan sikit daripada isteri, kita buat first asal projek Kasih Cuci Pak Sudin ni dengan kita buat dengan door to door dulu. Selain kedai cuci karpet, kami juga buat servis cuci seat kereta, maksudnya dalaman kereta. Dalaman kereta sekarang ni diorang tengah cuci seat kereta lah. Alhamdulillah. King, kereta King. Nama Kasih Cuci Pak Sudin tu pun jadi macam simbolik. Asalnya kita nak buat agak simbolik sedikit lah. Tu kata Kasih Cuci Pak Sudin. Ibarat maksudnya nama Kasih Cuci Pak Sudin tu memberi. Orang kata Kasih Cuci Pak Sudin untuk kita uruskan. Nama dia. Lepas saya dah buat servis door to door. Dah buat door to door. Dan selepas itu, saya berbincang dengan isteri untuk next step. Dan untuk apa-apa pun, kita tak kisahlah kita nak buat apa-apa bidang yang kita ceburi. Yang pertama ialah ilmu. Ilmu yang pertama. Saya buat penambahan, orang kata belajar lagi. Masa macam nak kena karpet punya masalah, menambah ilmu lagi untuk macam mana kita nak cuci karpet lagi. Macam mana kaedah-kaedah dengan ni. Lepas tu, bila kita dah buka kedai, takkan semata-mata kita buka kedai dengan kaedah yang lama. Mungkin kita nak buat tambah aset ataupun kita nak kena beli mesin-mesin. Benda tu adalah buat penambahan ilmu dahulu. Dalam 3 bulan, 4 bulan tu saya buat penambahan sebelum saya beralih ke kedai lah. Waktu tu lah, barulah kita cari mesin-mesin tambahan macam pengering karpet, apa semua tu lah. Dah ready. Buka. Dan saya ambil masa dalam sebulan lebih untuk set up kedai lah. Daripada kosong menjadi yang tuan tengok sekarang lah. Alhamdulillah. Hari ni rezeki. Handmade. Ni rezeki lah, ni handmade. Dapat rezeki handmade. Nampak lah. Ni lah antara masalah-masalah ni. Berapa dah? Bulu. Bulu kucing. Bulu kucing. Ni bulu kucing. Ni kapet handmade. Ni kita cakap ni kapet biasa lah. Senang cerita lah. Istilah dia kapet biasa ataupun runner. Ni kapet biasa. Ni dia agak keras sikit. Orang kata ni kalau orang-orang lama panggil kapet sejuta, dua juta benang. Tu nama-nama dia lah. Untuk kapet ni, dia akan tinggi apabila sebulan atau dua bulan sebelum puasa. Sebelum raya. Macam itulah orang Malaysia. Orang Malaysia pula dekat-dekat nak raya, dekat-dekat tu lah baru nak cuci kapet. Dan dia kata, bang, boleh siap sehari. Kita tak mampu. Kita tak mampu sebabnya kapet ni ada ragam dia. Ada setengah ragam kapet dia, okey, bagus. Orang kata, boleh dengar cakap. Ada setengah kapet ni tak dengar cakap. Tak dengar cakap. Walaupun kita tengok, kita tak ada apa-apa. Kita belum jumpa lagi kapet yang banjir. Kita belum jumpa lagi kapet yang baru-baru ni kita banjir. Kita dapat hampir dekat 20 keping kapet banjir yang tanah berlumpur. Itu kata, kapet ni ada ragam-ragam dia. Okey, hari ni, ni kapet banjir. Ni kapet banjir ni. Ni kapet banjir. Ni kapet banjir lah, tuan. Ini syahdu, tuan. Ni nama kapet ni, kapet segi. Memang syadu. Lagi-lagi ni banjir. Masam dia teruk. Lagi lah. Banyak kali cuci. Banyak kali jemur. Banyak kali cuci. Banyak kali spinning lah. Lepas tu, kapet segi ni, dia, maaf cakap lah, banyak ada karun lah. Kadang kita jumpa jarum,
jarum peniti, brush, tulang ikan, ada. Ada banyak. Nasi, macam lah. Macam-macam yang ni. Sebenarnya untuk industri karpet ni sebenarnya dia telah bertapak lama dah di Turki. Dia dah bertapak lama. Dan ada setengah yang di Turki ni hampir 70-80% yang hanya menggunakan manusia 20% saja. Start daripada basuh, start dia nak spinner, start dia berkering, start dia kering, start dia jemur, dan hanya dibawa di hadapan untuk buat finishing dan wrapping. Itu yang menggunakan tenaga manusia. Selain tu semua dah all machine lah. Cuma apabila daripada sini, daripada sana nak bawa ke sini, kos dia lah agak mahal. Maybe mungkin dalam set daripada start daripada tepuk karpet, start daripada mencuci, start daripada spinning, start daripada hanger dengan ada oven dia, something yang semua, maybe cost dalam 300 ke 400 ribu, tak lari. Agak tinggi. Untuk set kedai saya ni dalam anggaran 50 hingga 60 ribu. Orang kata 60% yang menggunakan mesin, selebihnya menggunakan manusia. Kalau kita cuci baju, kita ada washing machine untuk mengeringkan baju. Karpet ini adalah mesin untuk mengeringkan karpet. Dan kalau kita tengok kedai saya, hanger tak ada di luar. Perasan, hanger semua duduk dalam kedai. Semua dalam kedai. Maksudnya dia tidak kami tak jemur di luar. Dan karpet sebenarnya apabila terlampau jemur panas di luar terik matahari, keadaan karpet akan tambah rosak. Maksimum karpet boleh dijemur di luar hanyalah di tengah panas terik matahari hanyalah 3 jam sahaja. Cabaran yang untuk bisnes ni, karpet tak boleh salah. Tak boleh salah cuci. Pernah kena saya sendiri, saya kena ganti, saya kena bayar ganti rugi dalam RM2,500 membetulkan karpet pertama dan membayar ganti rugi kepada pelanggan. Itu salah satu yang saya, bukan salah satu lah, sehingga sekarang itulah kali pertama saya, dan doa-doa janganlah benda tu berlaku. Saya kena bayar ganti rugi kepada pelanggan, kesilapan, bukan kesilapan lah, maksudnya kita pun tak perasan benda tu berlaku. Karpet tu karpet handmade silk daripada Afghanistan. Kita tersalah cuci dengan kaedah yang lain. Sepatutnya untuk silk handmade ada cara dan kaedah dia berbeza seperti karpet-karpet biasa. Sebagai owner kedai, kita bertanggungjawab lah atas apa yang berlaku lah. Itulah agak tinggi sikit lah yang saya dapat menanggung RM2,500. Ada juga kawan-kawan lain tanya, Pak Zulin, dah kena macam Pak Zulin? Dia cakap macam itulah. Dah kena macam Pak Zulin? Stand by duit je lah, saya cakap. Ganti rugi tu kena. Kena betulkan dulu customer punya karpet bagi ni, dan kena bayar juga sedikit ganti rugi lah untuk kita bina trust. Dan untuk bina satu empire, makan masa 5, kadang 10 tahun. Ada setengah tu nak bina empire. Tetapi kalau nak menjatuhkan empire, satu hari boleh jatuh empire kita. Macam tu je lah. Kita masukkan karpet untuk kita nak spin. Tutup. Okey. Siap, karpet. Karpet akan kering dalam spinner. Dalam 70 hingga 80% karpet dah kering. Sebab tu bila kita jemur dalam kedai pun tak ada masalah, dan hanya bergantung dengan kipas saja dan tak perlu jemur di luar. Macam tu. Nak kata mudah, tidak. Nak kata berliku pun tidak. Tetapi saya pernah diugut dalam industri ni. Kerana saya ni banyak mulut. Saya ni rajin dan saya berpegang kepada ilmu yang kau dapat, kau perlu berikan kepada orang lain supaya Allah akan tambah lagi ilmu kau. Itu pegangan saya. Ada yang tak suka. Orang hanya keluarga yang rapat saya, isteri saya yang nampak liku-liku dia berlaku dengan saya.
Tetapi saya cakap dengan dia, tak apa. Allah ada, Allah akan bantu kita. Liku tu sampai ada orang nak cari saya. Masa tu wife saya tengah nak tinggal tunggu masa untuk salinkan anak kedua saya. Waktu tu saya tarik handbrake dan saya slow. Then apabila saya buka kedai, satu yang saya tanggalkan dalam saya tetapkan dalam prinsip saya, apa yang orang tanya, mungkin itulah ilmu yang perlu aku berikan kepada orang lain. Itu prinsip saya. Kadang wife saya yang hati-hati. Wife saya selalu ingatkan saya. Berat dalam 40 kilo. Kapek ni saiz 10 kali 7. Ni, 10 kaki kali 7 kaki. Ni kapek ni. Kapek ni lain sikit lah. Oh, minta nyawa. Inilah tugas kami sebagai tukang cuci. Ada yang minta murah pula salahnya. Prinsip yang saya pegang, kita kena sentiasa berfikiran positif. Apa-apalah, tak kisahlah tengah masa sebelum ni COVID, tengah customer kurang, sale kurang untuk kita bayar gaji tu. First adalah positif dan sentiasa berbincang dengan orang yang paling dekat. Kalau kita ada isteri, macam saya ada isteri, saya berbincang dengan isteri saya, minta pendapat dan idea. Sebenarnya kadang isteri yang nampak apa yang tu. Kalau isteri saya, dia nampak apa yang saya serabut ke apa. Tetapi dia cakap fokus, fokus dan fokus. Yang penting berfikiran positif. Fikiran positif dan doa, sentiasa berdoa. Sentiasa berdoa, minta Allah bantu kita.